buang-buang benang, makanya untuk kalau dulu untuk tas. Apaan? Kok aku? Apaan? Kok bilang apa? Ngomong jelas. Apa itu? Kukunya? Kuku kan kupotong. Kuku? Kuku yang mana? Hah? Kuku kaki. Kuku yang mana? Masih bisa begini? Ini dalam besi heran. Ini disini kotor. Kenapa? Ini. Kenapa? Ini. Oh, habis dipotong. Karena pusing. Bersih gue, bersih gue. Masa-masa manis, gua tidur ngelayap sebentar. Abis nyanyi. Bentar apa yang dipanggil-panggil gaya dengan suara ya, Tas? Iya. Abis nyanyi, kuyang banget kan. Abis kalau kan. Masa-masa manis. Sini aku bersihin kakinya, sini. Sini kakinya mau bersihin, sini. Sini, bersihin, sini. 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 Thank you. No, thank you. Sini kakinya aku bersihin, sini. Apaan plus? Kedeklek aku mak. Jalan yang benar. Bosan bunyi tak lu kan di situ. Tahu. Sebelum udah mau kedeklek malam itu waktu malam minggu kemarin. Terus mak nggak jadi. Iya, jadi begini. Itu rumah makannya Pak Marsono tuh. Kan bikin garasinya kan duluan pintu garasinya. Jadi warung. Nah. Nah pintu garasinya dibikin duluan. Terus ada tuh pasang kranik. Otomatis kan jadi kayak ada lubang kot. Kakiku masuk situ malam-malam. Di situ sopir kecipratan itu, kecipratan apa namanya? Kecipratan sambelnya. Mau saya langsung pakai
tanggal D itu di pagi masih bisa nggak bunyi kertek lu? Aku masuk sudah masuk, udah kan tabuk. Nah saya lihat kan hitam, kirain kan hitam itu biasa set variasi dong. Saya juga nggak perhatiin ke bawah banget, waktu itu lubang masuk lu segini lebarnya kok hitam lu, kamu lihat nggak? Lihat. Nah itu dia. Ya mungkin dulu bikinnya rata, ratain jalan loh. Ratain jalan sama pula juga nah, ternyata jalanannya ditambahin paving dan tinggi. Nah, pilih jalannya tinggi. Dia juga pasang langit tinggi. Jalanan sama lantai lebih tinggi. Jalanan, ada yang pakai keramik biar lebih tinggi dari jalanan. Nah, itu kakinya udah masih bolong. Wah, wow, kalau mata. Ini gue usah bunyi kek, akhirnya jadi keselnya berbulan. Rindu di hati masa-masa manis.
siji bae. Thank you.
Cinta yang